Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Parti Pejuang Tanah Air mengumumkan lantikan baharu melibatkan ketua-ketua negeri yang telah dipersetujui oleh Majlis Eksekutif Pusat. Presidennya Datuk Sri Mukris Tun Mahathir berkata, pelantikan berkenaan adalah bagi memastikan kelancaran dan kesiapsiagaan pejuang untuk menghadapi pilihan raya negeri tidak lama lagi. Menurutnya, antara yang dilantik ialah Ketua Penerangan Pejuang Muhammad Rafiki Rashid Ali dan pemangku Ketua Pejuang Muda Muhammad Fikrim Ahmad. Bagi ketua-ketua negeri pula, Sheikh Izzan Sheikh Saleh dilantik Ketua Pejuang Melaka, Norizan Ahmad Negeri Sembilan, Nur Nikman Osman Johor, Muzaini Ezrin Mukhtar Pulau Pinang dan Kamal Abdul Aziz sebagai pemangku Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan. Selain itu, Olia. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.